Saudara Deputin, Keperangan Pak Joko dan pengajar majelis, kita berikan penghargaan pada Timbalan Ketua Pakar kita, Datuk Yahya. Petang ni memang mengantuk, tapi tepuk kuat lagi yang mengantuk. Bertepuk untuk Datuk Yahya. Begitu juga Azwa, Ketua Puteri Johor baru. Sama-sama kita juga ialah Ketua Pemuda UMNO Malaysia yang juga pengurusi Pemuda Barisan Nasional Peringkat Kebangsaan, Datuk Dr. Ashraf Wajdi. Kita juga ada Datuk Seri Hanifah Aman, Presiden PCS Sabah. Dan juga ada Datuk Seri Hirtoyo, mantan Menteri Besar Negeri Selangor. Rakan-rakan dari Barisan Nasional, Jentera Johor Bahru, Jentera daripada Negeri Selangor yang bersama-sama dengan kita. Yang lebih penting ialah pengundi-pengundi dalam PDN Rumah Bangsa Rakyat ini. Kita berikan penghargaan kepada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana menerima rombongan kami di Rumah Bangsa ini. Tentu kita ketahui, kalau saya dijemput untuk datang di luar pilihan raya negeri ini, boleh datang tetapi agak sukar. Tetapi hari ini kerana kita ada PRN, Pilihan Raya Negeri Johor, saya datang ke sini untuk membantu calon pemuda, calon UMNO, calon BN, Saudara Hari Masyar. Bagaimana yang dinyatakan oleh Tan Sri Syarif Samad tadi, ketua bahagian kita, hari adalah anak flag, anak rumah bangsa. Dan bagaimana yang Saudara Hari sebutkan, beliau juga tidak akan pernah lupa bagaimana tujuh adik-adiknya tinggal di rumah bangsa dua bilik. Tetapi Alhamdulillah, sekarang ini perjuangan Tan Sri Syarif memperlihatkan bahawa mengikut dasar perumahan, Kementerian Perumahan, rumah-rumah bangsa wajib mempunyai tiga bilik tidur, sebuah dewan dan juga sekurang-kurangnya dua bilik air. Ini perjuangan UMNO Johor. Kita berikan penghargaan kepada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat kenapa Datuk Seri Hanifah Ahmad ada di sini, beliau adalah Presiden Parti Cinta Sabah. Calon kita adalah calon Barisan Nasional. PCS belum masuk Barisan Nasional. Tetapi PCS dengan rakan-rakan daripada Sabah ada di sini kerana PCS juga yakin hanya Barisan Nasional yang boleh mentadbir Johor dengan baik, yang boleh mentadbir negara kita dengan baik. Kalau tidak, mana mungkin banyak parti-parti lain yang telah memohon untuk menyertai Barisan Nasional. Dalam keadaan itu, tentunya kebangkitan semula Barisan Nasional dan juga dukungan rakyat kepada Barisan Nasional serta kepercayaan yang akan dikembalikan semula oleh pengundi-pengundi menyebabkan insya Allah pada 12 Februari Mac nanti calon-calon Barisan Nasional dengan penuh semangat atas dukungan pengundi-pengundi, insya Allah kita akan membentuk sebuah kerajaan di Johor ini di bawah Barisan Nasional. Ini dapat kita buktikan dari sokongan daripada jelajah yang kita lakukan. Kita tidak berhajat untuk mengambil kerja Allah Ta'ala atau mengambil kerja Tuhan. Tetapi faiza azanta fatawakkal ala Allah. Kita bekerja, kita berusaha, kita yakin dan tawakal pada Allah Ta'ala, insyaAllah berda'uni fastajib laku, berdoalah pada aku, kata Allah Ta'ala, aku akan mustajabkan dengan syarat kita usaha dahulu. Olehnya demikian, kita belajar daripada pengalaman PRU ke-14 di mana the center of gravity adalah kepada satu isu, kepada seorang. Tetapi dalam keadaan yang begitu pun, kita ketika itu berdapat
79 kerusi. Namun kerusi itu tidak cukup untuk kita membentuk kerajaan di Putrajaya kerana kita memerlukan 112. Namun dalam keadaan itu pun kita tahu sepanjang kita berada 22 bulan di bawah kerajaan Atuk ketika itu, di mana kita menjadi pembangkang sepenuh masa, kita ditekan, kita cuba dipecah perintahkan, kita cuba dihenyak, kita cuba dilanyak dan kita dizalimi. Ada kononnya kluster mahkamah tidak kurang saya cuma 87 pertuduhan, tetapi kalau 870 pertuduhan, lawan, tetap lawan saya. Ini adalah vindiktif, inilah balas dendam yang dilakukan oleh pemimpin ketika itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, yakinlah, yakinlah bahawa doa orang yang zalimi tidak ada hijab, tidak ada pendindingnya, Allah Ta'ala mabulkan. Bukan sekadar saya, rakyat keseluruhannya. Bila Menteri Kewangan dilantik daripada DAP, kononnya Malaysia Indonesia, semua peniaga, semua usahawan telah dizalimi. Akhirnya, doa-doa orang yang zalimi Allah Ta'ala mabulkan, cuma menghitap selama 22 bulan. Ketika itu kita mengharapkan, UMNO dan BN mengharapkan, mudah-mudahan orang itu yang keluar daripada parti sebelum itu boleh menyelamatkan negara kita. Dan 43 ahli-ahli parlimen termasuk 39 ahli-ahli parlimen UMNO menjadikan 43 kita menyokong kerajaan itu. Apabila kita menyokong kerajaan itu, bukan nak ucap terima kasih, bukan nak memberikan keadilan kepada penyertaan kita dalam kerajaan, malah kita ketahui bahawa portfolio penting pun tidak diberikan kepada petinggi-petinggi kita walaupun kita mendukung dia. Tetapi sekali lagi, apabila kita cuba ditendang, kita diasap dan kita ditolak ke dinding, maka sekali lagi kita berusaha untuk menentukan, mudah-mudahan beliau agar tawar hati untuk bersama-sama demi kepentingan umat keseluruhannya. Namun apa yang berlaku tidak begitu. Oleh yang demikian, selama 17 bulan kita sebagai kerajaan ketika itu cuba membantu beliau, tetapi rupanya beliau mempunyai scheme of things. Kononnya ahli-ahli UMNO, pemimpin UMNO boleh dibeli, boleh ditawarkan, boleh disepak terajang walaupun kita hanya melukur di tepi gantang. Akhirnya, sekali lagi, doa orang yang zalimi Allah Ta'ala dengar. Selama 17 bulan itu, kerajaan ini adalah sebuah kerajaan yang gagal. Kegagalan itu kita lihat bukan hanya kebetulan COVID berlaku ketika itu. Ya, COVID itu datang kepada semua negara, semua negara dalam dunia ini. Tetapi tidak ada negara yang mengisytiharkan darurat kecuali kerajaan gagal itu. Kita dikurung di rumah, dalam rumah dua bilik, makanan tak ada, pekerjaan tidak ada. Apa yang kita buat ketika itu? Ramai yang mengembarkan bendera putih. Bukan bendera macam bendera BN ni, kita ambil cadar putih, kita kibar-kibarkan. Sebab apa? Kita minta tolong ketika itu. Kerajaan gagal itu memang gagal untuk menolong kita. Berapa ramai yang gantung diri, termasuk Tuan Bilal gantung diri di belakang rumah dia. Berapa berata orang yang bunuh diri? 4 orang bunuh diri sehari sepanjang itu. Tuan-tuan dan perempuan, saya tidak minta dia menanggung dosa orang-orang yang bunuh diri itu. Tetapi membunuh diri itu adalah termasuk kerana kegagalan kerajaan ketika itu menangani isu-isu rakyat ketika itu. Maka kali ini, bekas kerajaan gagal itu, saya lihat apabila saya belajar seluruh Johor, banyak betul gambar-gambar besarnya. Abah prihatin Johor, rakyat Johor khususnya Negeri Bundi. Kalau dulu dia pernah gagal, jangan kegagalan itu berulang di negeri Johor. Jangan bagi peluang pada calon-calon parti itu.
tidak fikir. Johor tidak belajar daripada pengalaman itu, khususnya para pengundi. Kita lihat parti yang bersama dengan parti yang gagal itu, dulu sama dengan kita. Lepas tu bila sama dengan kita, kononnya dia tolong kita. Dia kata kita itik patah kaki. Ya, kita kononnya itik patah kaki. Sekarang ni kita nak tengok, lepas 12 bulan ni, itik mana yang patah kaki? Tuan-tuan dan perempuan, jangan kata orang. Kalau satu jari tudih pada orang, 4 jari tudih pada diri sendiri. Jangan naik orang, takut doa itu berbalik pada dia. Kita tidak doa yang tidak baik, tetapi mudah-mudahan jadilah begitu ke depan itu. Tuan-tuan dan perempuan, bila kerajaan tebu atap, kerajaan itu belakang, kononnya berlaku di Melaka, kononnya berlaku di Johor, maka kedudukan kerajaan di Johor semua tahu, 28-27 sekiranya orang lain kalau sesuatu usul ataupun undang-undang mahu diuruskan, ianya memerlukan jumlah yang cukup. Menteri Besar terpaksa mengayu, Menteri Besar terpaksa memujuk bagi mempercukupkan atau mempunyai majoriti yang lebih. Kerajaan yang begini tidak stabil. Dalam keadaan tidak stabil itu pun, daripada bulan Mac tahun 2020, saya kaku bahawa Datuk Seri Hasni Muhammad sebagai Menteri Besar telah banyak melakukan transformasi untuk negeri Johor. Tentunya jika beliau dan rakan-rakan ADUN, termasuk saudara Hairi dan ADUN-ADUN BN yang lain, apabila insyaAllah kita boleh bentuk kerajaan selepas 12 bulan ini, tentunya boleh mendukung Yang Amat Berhormat Dato' Sri Hasni. Beliau adalah seorang yang berpengalaman, berkelulusan. Saya lama secara peribadi bersama-sama dengan beliau, dan saya yakin beliau boleh memimpin negeri Johor. Keadaan beliau tenang, jiwanya tenang, mukanya tenang, termasuk ketika kami mahu memilih calon-calon. Desakan, Masya Allah, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Dua orang depan ini pun insya Allah ketika itu teruk disenarakan. Tetapi bak kata orang, rezeki tidak salah alamat, maka dapatlah hari calon. Saya yakin Dato' Yahya dan juga Azwar akan membantu. Kedatangan, keberadaan mereka dua di sini adalah untuk membantu hari. Hari penting untuk menang. Kerana hari adalah perjuangan kita, kesinambungan apa yang dilakukan oleh Tanti Syahrir. InsyaAllah, apabila Yang Amat Berhormat Menteri Besar memberitahu saya bahawa terdapat sebuah perbadanan kemajuan perumahan Johor yang telah diluluskan sejak tahun 1976, namun tidak dapat digezekkan, tidak dapat digarisasikan untuk menjadi sebuah perbadanan kemajuan perumahan Johor, di bawah kepimpinan beliau sejak daripada Mac 2020 hingga sekarang, di dalam ikrar, di dalam azam ataupun dalam ikhtiar, antara 5 perkara yang utama itu adalah termasuk mengambil kira kedudukan, keadaan, kemudahan rumah-rumah bangsa seperti rumah bangsa lelaki ini. Saya yakin dengan adanya perbadanan kemajuan perumahan itu bersama-sama dengan agensi-agensi yang lain, saya yakin apa yang dikatakan oleh Tan Sri Syahrir tadi, yang telah kata-kata ini akan dilaksanakan. Saya amat yakin. Dan mana boleh, mana boleh untuk kita duduk dalam satu keluarga 2 bilik tidur tak cukup, berlakunya sumbang mahram antara adik-beradik kerana anak laki-laki dan anak perempuan tidur di tempat yang sama. Ini amat membahayakan. Oleh sebab itu, dasar perumahan negara menyebutkan mesti ada 3 bilik. 1 bilik mak bapak, 1 bilik anak laki-laki, 1 bilik anak perempuan. Kalau kebetulan atuk dan nenek datang, salah satu bilik mesti dikosongkan untuk mereka. Tak sampai hati nak duduk di hall. Dalam keadaan itu, dasar perumahan negara begini kerana saya pernah menjadi pengurusi syarikat perumahan negara Berhad, SPNB. Sama-sama dengan Menteri Perumahan ketika itu, kami menyusun dasar perumahan negara.
mana mungkin rumah mangsa sebesar 500 kaki persegi atau dinaikkan kepada 700 kaki persegi. Saya tahu kos tanah tinggi, kos bahan bangunan tinggi, kos infrastruktur tinggi. Tetapi saya yakin Berbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor akan mengambil kira bahawa rumah-rumah bangsa sekurang-kurangnya mesti berkeluasan antara 800 kaki persegi hingga 1000 kaki persegi untuk keluarga ini duduk dan tinggal dengan selesa. Supaya bukan hanya masalah sumber mahram berlaku. Kalau tidak ada fasiliti, tidak ada kemudahan untuk anak-anak itu bermain, maka perlu ada padang permainan, perlu ada kawasan lapang untuk mereka membuat aktiviti. Yang berlaku apa yang dipanggil sebagai kebejatan sosial ataupun kerosakan sosial di kalangan belia-belia atau anak-anak muda kerana mereka tidak ada tempat, mereka tidak ada fasiliti atau kemudahan untuk melakukan riadha. Mereka menjadi mak rempit yang mahu melakukan escapism untuk bermutu dan sebagainya. Saya pun mutu kacau juga sama-sama dengan mereka. Saya didik mereka sebab saya faham masalah mereka apabila duduk di rumah bangsa yang seperti itu. Maka insyaAllah salah satu perjuangan di dalam ikhtiar, dalam manifesto PM untuk negeri Johor ini adalah juga turut memperjuangkan penghuni-penghuni rumah bangsa di seluruh negeri Johor ini, insyaAllah. Tuan-tuan dan perempuan, kita tahu kerajaan telah mengambil beberapa langkah yang baik. Langkah termasuk negeri Johor juga. Semalam Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengisytiharkan mulai 1 hari bulan April bulan depan kita akan menerima domestic tourist dan juga inbound tourist, iaitu pelancong-pelancong daripada luar. Pelabur-pelabur boleh datang kembali. InsyaAllah saya akan lihat restoran-restoran di Johor Bahru ini bukan hanya penuh ketika pilihan raya. Selepas 12 hari bulan mungkin akan kurang sikit. Tetapi insyaAllah mulai 1 bulan April apabila pengunjung-pengunjung dan pelancong daripada Singapura akan datang ke sini, maka saya yakin ekonomi Johor ini akan meningkat semula. Namun apa yang diumumkan semalam, mulai 1 bulan April SOP yang dikenakan pada kita, penjarakan fizikal yang ditekankan pada kita, insyaAllah tidak akan berlaku. Tetapi satu saja, harus pakai mask. Saya baru-baru ini saya pergi ke Germany. Di Germany peraturannya ialah di luar tak pakai mask. Bila di dalam kompleks, di dalam hotel, pakai mask. Kita terbalik. Di dalam tak pakai, di luar pakai. Saya ingat Menteri Kesihatan kena pergi luar negara lah untuk tengok supaya di luar kita tak pakai. InsyaAllah di dalam kita tak perlu pakai. Ini mask, betul tak? Kita sedut nafas kita sendiri. Masa PKP tak apalah, kena lepas PKP. Nak suruh sedut nafas kita balik, pasal apa? Betul tak? Siapa yang setuju tak pakai mask? Ramai tu. Artinya ini yang menunggu Barisan Nasional, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap apa yang telah saya sebutkan ini bukan hanya sebagai bahan kipas, bukan hanya sebagai janji. Saya akan monitor, Dr. Ashraf akan monitor prestasi saudara Harry. Kalau saudara Harry gagal memberikan rehmatan pada pemudi dan penduduk di Lakin ini, saya ada hak jika saya masih lagi umur sembilan untuk saya tinggal. Tetapi saya yakin saudara Harry mampu dan boleh melakukan yang terbaik untuk pengundi-pengundi dan penduduk Lakin dan Johor Bahru keseluruhannya, insyaAllah. Pilihan raya umum mungkin tidak lama. Saya tidak tahu bila, tapi akan berlaku. Bila berlaku, Allah sahaja tidak tahu dengan Yang Maha Hormat Perdana Menteri. Saya rasa dia pun tak tahu bila sebab dia belum tentukan tarikh. Tetapi Dato' Yahya Azwar,
dulu rezeki salah alamat. BAB bukan 15, insyaAllah akan sampai. Mengundi baik-baik dengan Tan Sri Syahrin. InsyaAllah, kalau mahu jadi calon parlimen untuk Johor Bahru, mengundi dengan beliau, beliau mengundi dengan saya, tahulah saya nak buat macam mana. Tetapi sebelum itu, kena saudara Hairi menang dulu. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih pada timbalan Ketua UMNO Bahagian yang komited, yang sentiasa datang dalam KPKP. Saudara Azwar juga dengan serba kepayahan. Bangunlah Azwar. Tepukan untuk Azwar. Saya yakin juga Kak Satya, Ketua Wanita juga akan terus memberikan sokongan kepada calon Barisan Nasional, bukan kerana namanya Hairi Mahsyar, tetapi dia adalah wakil UMNO, wakil Barisan Nasional pada 12 bulan yang insyaAllah. Tentulah saya mengharapkan kemenangan. Kemenangan saudara Hairi, kemenangan calon-calon parlimen lain di seluruh negeri Johor. InsyaAllah, sekali lagi dengan tidak mengambil kerja Allah Ta'ala, kerja Tuhan, kita akan dapat membentuk kerajaan. Tetapi sekadar membentuk kerajaan saja tidak cukup stabil politik Johor ini. Maka bagilah ya Allah lebih daripada 2/3. Amin. Kita ada di sini, dia akan tulis, dia akan ambil, saya cakap. Saya kata doa saya, ya Allah, berikanlah kemenangan lebih 2/3 dalam calon-calon yang sama. InsyaAllah kalau lebih 2/3, kerajaan Johor di bawah BN akan lebih stabil. Maka kestabilan politik di Johor itu akan terus mengamit pelabur-pelabur dari luar, pelabur dalam negeri, dan juga memudahkan para peniaga kecil dan besar, usahawan-usahawan dan juga peniaga-peniaga gerai. InsyaAllah. Tuan-tuan perempuan, saya sedih. Dulu mana kita pernah tengok di simpang jalan yang ada traffic light orang jual buah, orang jual asam. Dulu ke negara jiran saja yang ada, betul tak? Kenapa keadaan ini berlaku di negara kita sekarang? Adakah ekonomi kita lebih teruk daripada negara itu? Ini akibat daripada kerajaan gagal dulu. Takkan kita nak teruskan kegagalan itu? Betul. Untuk menolak kerajaan gagal ini, kita pastikan calon Barisan Nasional menang dengan jumlah yang ramai pada kali ini, insyaAllah. Agar orang-orang yang jalan buah dan jual asam tu, kita bagi kerja di tempat lain, insyaAllah. InsyaAllah. Kita berdoa. Anzil alaina minas-sama'i ma'an mitrarab falyatikum bir rizqi minhu وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْيِرَنَّ بِهِ. Jazakallahu khairan katsira. Mari kita bersama-sama berdiri untuk memberikan dukungan kepada Barisan Nasional, termasuk Presiden PCS dan termasuk bekas yang berhormat Menteri Besar. Selamat.